kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Tentu kita masih beribadah dari rumah, tapi tetap sukacita ya adik-adik, dan tetap sehat dan bugar. Jangan lupa, rajin cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau keluar, dan rajin mengerjakan PR-PR dari sekolah. Adik-adik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semua yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau mendengar sapaan dari Amang Preses, Distrik 8, DKI Jakarta. Halo anak-anak sekolah minggu, saya ingin menyampaikan salam. Dan saya juga banyak mendengar kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, maka anak-anak akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian, anak-anak kami yang tercinta. Amin. Adik-adik, tema Minggu kita hari ini adalah buah roh. Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Lula Lula Lula. Musik. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami yang memberikan hari yang baru bagi kami. Kami anak-anak sekolah minggu yang sudah memuji Engkau dan mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di rumah kami, di dalam hati kami untuk membimbing kami melalui Roh Kudus agar kami anak-anak sekolah minggu paham dan memahami firman Tuhan
dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, semua pasti masih mau memuji nama Tuhan, benar? Benar. Yeah. Siapa yang suka cita hari ini? Saya. Semua adik-adik pasti suka cita. Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Sukacita. Musik. Syukur bersuka cita kasih Tuhan diam di dalamku. Nah sekarang adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau mengucapkan titah Taurat Tuhan, yaitu titah pertama. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Karena itu adik-adik semua lipat tangan, kita mau berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik sekarang boleh berdiri karena kita mau bernyanyi Aku Bahagia. Musik. Sekarang berdoa dan semua lipat tangan. Kita mau berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Roma 12 ayat 16. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kakak undang lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Roma to Jesus. Musik. Jesus, Pangoluho, asal porseaho.
Adik-adik, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa dari adik-adik yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya! Sebelum kita dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Rido Iboru Batubara, kita mau bernyanyi baca kitab suci. Musik! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita masih beribadah di rumah karena COVID-19. Tetap semangat dan sukacita ya adik-adik. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita dari Galatia 5 ayat 22. Kita membaca bersama Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Adik-adik sekolah minggu, buah roh adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kepada orang percaya pada Yesus Kristus, dicurahkannya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Jadi kita adalah bait Roh Kudus. Boleh kita baca di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Kita, adik-adik sekolah minggu yang percaya kepada Yesus Kristus adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Yang dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah roh dan tinggal di dalam Yesus Kristus. Menyatu dengan Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Adik-adik sekolah minggu, siapa adik-adik yang punya pohon buah-buahan di rumah? Atau pernah memperhatikan
pohon mangga, pohon jambu, alpukat, atau pohon anggur. Pernah enggak adik-adik melihat pohonnya, dahannya, atau rantingnya, dan buahnya? Buah, ranting, dahan menyatu kepada pohonnya. Adik-adik, untuk menghasilkan buah roh, kita harus menyatu dengan Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari, setiap saat, kita semakin bertumbuh, menghasilkan buah yang baik kalau kita di dalam Roh Kudus. Buah yang baik, yaitu kita hidup di dalam kasih, mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita, dan mengasihi sesama manusia, memberikan yang terbaik kepada orang yang kita kasihi, sehingga mendatangkan kegembiraan, dan kita melakukan pengorbanan kepada orang yang kita kasihi. Kita juga akan hidup di dalam sukacita. Sukacita bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi soal kita melakukan kebenaran. Tidak suka berbohong, tidak suka melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Demikian juga kita hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Berarti hidup dalam damai sejahtera adalah dalam ketenangan hati dan kebaikan, bahwa seluruh hidup kita ini ada di tangan Allah. Adik-adik sekolah minggu, buah roh juga kita hidup dalam kesabaran. Kesabaran, ketekunan, dan mampu menahan diri, tidak balas dendam. Tuhan Yesus Kristus memiliki kesabaran sehingga Dia memikul dosa-dosa kita dan tidak membinasakan kita. Demikian juga kita hidup dalam kemurahan dan kebaikan, yaitu hidup dengan enak, hidup dengan sukacita melakukan kebaikan yang penuh kemurahan. Hidup di dalam kesetiaan, yaitu hidup yang layak dipercaya. Itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan, orang-orang yang dapat diandalkan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kita dapat terus berbuah banyak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus rajin merawatnya, kita harus rajin memberikan pupuk, dan membasmi ulat-ulat yang mengganggu kita, sehingga hasilnya akan manis, akan segar, dan enak. Nah, adik-adik sekolah minggu, buah roh akan semakin terlihat dalam kehidupan kita kalau kita tetap melatihnya, melakukannya setiap saat di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, dengan demikian, walaupun ada pada saat ini pandemi COVID-19, kita harus memperlihatkan buah roh kepada mama, kepada papa, kepada opung, kakak, abang, adik, guru, guru sekolah minggu, kepada semua orang. Buah roh itu tidak hanya dihafalkan atau dinyanyikan, tetapi dilakukan. Itulah yang dikehendaki Yesus dari anak-anak sekolah minggu, dari setiap orang percaya. Berbuah, berbuah, berbuah terus, berbuah yang baik. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk aktivitas kita, Horong 1 dan Horong 2 menggambarkan buah roh dari Galatia 5 ayat 22. Dan Horong 3 atau Horong Besar menggambarkan buah roh dari Galatia 5 ayat 22 dan menghafalkannya. Kirim ke alamat yang ada
di bawah ini atau ke Sobat Kairos HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan senantiasa memimpin kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat berbuah buah roh, hidup di dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik hari lepas hari. Demikian juga kami mau mendoakan anak-anak sekolah minggu yang tetap masih harus melakukan ibadah di rumah. Tuhan yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga mereka tetap dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, hidup dalam kasih sukacita dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan di dalam aktivitas mereka belajar dari rumah, mereka belajar secara daring, Tuhan menguasai mereka, berikan sukacita sehingga mereka mampu belajar dengan baik dan bisa mengikuti pelajarannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, semua orang tua kami serahkan kepada-Mu. Mampukan para orang tua untuk tetap mendidik, memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekolah minggu, kepada generasi gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, seluruh acara kegiatan kami gereja-Mu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, kami serahkan kepada Tuhan sehingga semua berbuah buah roh yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, segala dua permohonan kami ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, karena adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang buah roh, nah sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan sambil bernyanyi Kasih Sukacita. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah. Kita akan berdoa bersama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Karena ibadah kita sudah selesai, adik-adik, nanti semua adik-adik boleh melihat aktivitas kita setelah selesai ibadah kita. Dan kami semua mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan,
Yesus, 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 oh ya Raja. Bala dan pujilah dia. Sembala dan pujilah dia. Sembala dan pujilah dia. Raja. Ya, segala raja udah. Jala. Ya. Ya. Jala. Han. Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Oh, dia raja. Hatiku penuh nyanyia. Hatiku penuh nyanyia. Hatiku penyanyi untuk Raja Selaraja. Sembala dan pujilah dia. Sembala dan pujilah dia. Sembala dan pujilah dia. Raja segala raja. Sejak raja segala Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh segala raja. Hatiku penuh sembala dan pujilah dia. Sembala dan pujilah dia. Sembala dan pujilah dia. Raja segala raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Dialah Tuhan. 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 Namanya Yesus. 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 Oh. Raja segala raja. Sembala dan pujilah. Iya. Sembala dan pujilah dia. Sembala dan pujilah dia. Raja segala raja. 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 Segala Tuhan. Tuhan, namanya Yesus, 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 oh, segala raja. Thank you.
besar. Terima kasih. Inilah aktivitas saya tentang Tuhan Yesus dan Elia dan Musa sedang berada di gunung. Terima kasih. Orang 2, Wih Galatia, AKBP Cakung. Ini kreativitas saya menggambar Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Terima kasih. Wih Galatia, AKBP Cakung. Kreativitas saya menggambar Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Terima kasih. Otes, hari ini abang mau cerita ya, Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor. Yesus dan murid-muridnya naik ke atas gunung Tabor. Setelah sampai di puncak gunung, murid-muridnya langsung bersandar di bawah pohon. Nama muridnya Yakobus, Petrus, Yohanes. Dan Yohanes. Dan di saat mereka tertidur, Yesus langsung berdoa di balik batu besar. Tuhan didirikan elastik, men. Setelah mereka terbangun, mereka melihat ada cahaya berkilauan yang sangat terang. Ada Musa memegang roh batu. Ada Yesus dan ada Elia, dan rupa mereka semua berkilauan. Siapa ini, Bang? Ini Musa, Elia, sama Yesus. Kata Petrus, baiklah kita mendirikan 3 tenda di sini. Satu untukmu, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Untuk Elia. Kata Petrus. Tiba-tiba datanglah awan besar yang gelap. Awan itu berkata, "Dia adalah anakku. Dengarkanlah dia." Setelah saat itu, mereka melihat Yesus sendiri di bawah batu itu. Hingga akhirnya mereka turun dari gunung. Mereka tidak menceritakan apapun yang mereka lihat di kota-kota itu semua. Di sini diceritakan Yesus dan 3 muridnya pergi ke sebuah gunung. Tiga murid Yesus yang ikut bersama Yesus yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus dan tiga murid Yesus itu pergi ke atas gunung untuk berdoa. Tiba-tiba saat Yesus berdoa, wajah Tuhan Yesus menjadi cerah. Baju Tuhan Yesus menjadi berkilau-kilauan seperti matahari, dan ada 2 orang yang bercakap-cakapan kepada Tuhan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Di saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus sedang tertidur karena lelah. Tiba-tiba mereka terbangun dari tidur mereka. Mereka melihat Tuhan Yesus dan 2 orang yang berada di samping Yesus, yaitu Elia dan Musa. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, betapa bahagia kami.
berada di tempat ini, maka baiklah kami segera mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 lagi untuk Musa. Setelah Petrus berbicara seperti itu, tiba-tiba ada awan mengelilingi mereka. Murid-murid Tuhan Yesus takut karena tiba-tiba saja cuaca menjadi gelap. Dari awan itu keluar perkataan, "Inilah anakku yang aku utus, dengarkanlah dia." Setelah itu, awan itu pun pergi dan terlihat Yesus sendiri. Maka murid-murid Yesus merahasiakan hal ini kepada orang banyak, supaya Tuhan Yesus dapat mengajar orang banyak, menyembuhkan orang banyak, dan mati di kayu salib. Terima kasih, sekian dari cerita saya. Semoga bermanfaat. Dan selamat hari Minggu. Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor dari ayat Lukas pasal 9 ayat 28-36. Yesus mengajak ketiga muridnya untuk berdoa di atas Gunung Tabor. Dia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. Namun ketika mereka sudah sampai, mereka bertiga tertidur. Tiba-tiba Petrus terbangun dan melihat Yesus mukanya seperti matahari, begitu juga jubahnya terang sekali. Dan di samping Yesus ada dua nabi yang diutus Tuhan yang tidak mati, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Dan karena Petrus sangat senang, ia berkata, "Aku sangat senang melihat kalian bertiga. Aku akan membuat 3 tenda untuk kalian bertiga beribadah di tenda kalian masing-masing." Namun setelah berkata-kata tersebut, tiba-tiba awan gelap menutupi Tuhan Yesus, Nabi Elia, dan Nabi Musa. Dan setelah awan itu hilang, Nabi Elia dan Nabi Musa sudah tidak ada lagi. Dan Tuhan Yesus, dan saat awan itu ada, Tuhan Allah berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Lalu karena Petrus tersungkur, Yesus membangunkan Petrus dan menyuruh mereka agar tidak menceritakannya kembali. Dan sejak itu, sejak peristiwa tersebut, mereka tidak menceritakan hal tersebut kepada orang-orang supaya Yesus bisa menjalankan tugasnya di dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berupa-rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri.
Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Terima kasih. Kisah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Dan tampaklah diri sendiri dalam kemuliaan dan tentang kepergian yang akan digenapinya di Yerusalem. Amin. Terima kasih. Aktivitas saya minggu ini adalah bercerita tentang kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung itu bercerita tentang Yesus bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus pergi ke gunung untuk berdoa. Dan disitulah dia bertemu dengan dua orang yang bernama Musa dan Elia. Musa dan Elia membicarakan tentang maksud dan tujuannya mereka. Setelah itu, Yesus pergi dan Musa dan Elia terbangun. Lalu, Yesus menampakkan dirinya dengan baju dan muka bercahaya dan berkilau-kilauan dengan penuh kemuliaannya. Amin. Tema kita minggu ini tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya cerita sedikit saja ya teman-teman. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang berkata-kata, turunlah awan yang terang mengaungi mereka, dan dari dalam awan itu dengan suara yang berkata, "Inilah Anak yang kukasihi, padanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka
dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri pada waktu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan kepada seseorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian dulu ya teman-teman cerita kali ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu mereka naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah kedua orang berbicara dengannya, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya tertidur. Dan saat mereka terbangun, mereka melihat Tuhan dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak pergi meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus berkata, "Guru, aku sangat berbahagia. Marilah kita buat 3 tenda, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan mengaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal sendiri. Dan murid-muridnya itu merahasiakannya dan tidak memberitahu atau menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat. Terima kasih. Saya mau menceritakan ayat bulanan. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Makasih, Pak. Thank you.